Oke, saya di sini berada di Cikancung di peternakan petelur ayam di yang punya milik juragan nih, Kasepuhan Kang Dayat. Dan alhamdulillah dengan Pak Edi kongsi ya, alhamdulillah di luas kurang lebih 20 hektar. Lokasi ini dilaksanakan peternakan petelur ayam. Petelur ayam ini beda dengan petelur yang lain, karena di sini petelur ayamnya yang sifatnya organik ya. Jadi dari mulai pola makan, pola minum, ini semua organik. Dan hasilnya pun berbeda dengan yang kimia ya. Dari merahnya, dari kolesterolnya, protein dan sebagainya itu di bawah ambang batas minimum. Artinya memang cocok untuk dimakan. Dan ini merupakan suatu telur yang sehat. Nah, sehingga pasarnya sudah jelas, marketnya sudah jelas. Nah, barangkali di sini warga masyarakat Kabupaten Bandung yang akan ikut dalam hal pengembangan peternakan ayam telur ini, silakan bisa menghubungi Dinas Pertanian. Ya, nanti kita arahkan dan optekernya sudah ada. Nah, kalau opteker sudah ada, persoalan perbankan tidak ada kesulitan. Artinya bank akan backup dan karena ada opteker, opteker menjamin karena akan dibeli dan pasarnya sudah jelas. Insya Allah kita akan undang para pengusaha-pengusaha yang kemarin sempat terpuruk pada waktu COVID, kita bangkitkan kembali dan kita dorong untuk permodalannya. Kang Kasepuhan yang akan mendorong juga akan membantu untuk marketingnya karena optekernya sudah jelas. Terima kasih.